Parung Bogor, bro. Gue udah tahu kalau Parung tuh ternyata dingin. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Tak sedikit artis menikah dengan pria yang sudah sukses dalam kehidupan ekonominya. Namun tak sedikit juga dari para artis pria ini menikah dengan seorang wanita sukses dan kaya. Meskipun salah satu dari mereka adalah seorang janda, guys. Bahkan perbedaan usia di antara mereka tidak menjadi penghalang untuk kehidupan rumah tangga yang romantis dan harmonis. Lantas siapa saja mereka? Ini dia. 7 artis tampan yang menikah dengan wanita konglomerat. Gosip artis hari ini. Edric Chandra. Artis Edric Chandra menikah dengan seorang wanita cantik bernama Fanny Chandra, yang mana wanita tersebut adalah seorang pengusaha sukses asal Surabaya. Keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 18 Januari 2019. Saat ini, Edric Chandra dan Fanny Chandra telah dikaruniai anak yang menggemaskan. Bahkan dapat dikatakan jika kehidupan rumah tangga mereka jauh dari gosip miring dan tampak hidup bahagia. Jadi ngiri kan kalian? Guntur Triyoga. Masih ingat dengan sosok artis Guntur Triyoga? Nah, jadi begini kabar terbaru aktor FTV ini. Di tahun 2018 lalu, FTV Guntur Triyoga menjadi pusat perhatian di jagat maya. Kemudian pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, Guntur Triyoga menikah dengan seorang wanita cantik bernama Apristia. Awalnya Guntur mengakui jika dirinya dan Apristia baru saja berkenalan selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sudah memutuskan menikah. Guntur kemudian menceritakan bahwa dulu dia sempat bertemu Apris, namun belum pacaran. Kini hidupnya sudah berubah drastis. Masih terbilang aktif di layar kaca, namun Guntur Triyoga bukanlah artis dengan bayaran fantastis. Namun, terlihat dari akun Instagramnya, Guntur kerap memamerkan kehidupan mewah sampai naik turun helikopter. Apris, sang istri juga selalu memberikan kejutan ulang tahun mewah di hotel berbintang dan hadiah berharga fantastis untuknya. Rio Raivan. Kabar bahagia kembali datang dari aktor Rio Raivan. Sebelumnya, Rio sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan harus mendekam di penjara sejak akhir 2017 lalu. Rio Raivan baru saja dibebaskan pada pertengahan Juni 2018. Mesti berada di penjara, sang kekasih Henny Moana tetap setia dan tak meninggalkannya. Hubungan Rio dan Henny yang terjalin sejak 2016 silam itu masih awet hingga sekarang. Semenjak keluar dari penjara, Rio dan Henny pun dikabarkan akan melangsungkan pernikahan. Mereka telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan mereka tahun ini. Hingga tibalah hari yang mereka nantikan. Tepat pada 18 Agustus 2018 ini, mereka akhirnya telah resmi melangsungkan pernikahan. Melansir dari Warta Kota, Rio dan Henny melangsungkan akad nikah pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pernikahan mereka digelar di Omah Pawon, Ampera, Jakarta Selatan. Rio tampak gagah menggunakan jas berwarna hitam dengan peci berwarna senada. Teddy Syah. Teddy Syah mengaku masa perkenalan dengan istri baru, Anne Kurniasih, berlangsung cukup singkat. Dikenalkan oleh salah satu sahabat, mantan suami Rina Gunawan itu hanya melewati masa berkenalan antara 3-4 bulan sebelum memutuskan menikahi Anne Kurniasih. Pernikahan Teddy dan Anne berlangsung pada 27 November 2022 di kediaman Anne Kurniasih di Bandung, Jawa Barat. Selama masa penjajakan tersebut, Teddy yang berusaha mengenal pribadi Anne merasakan kenyamanan dan pikirannya merasa tenang. Keyakinan itulah yang mendorongnya untuk menikahi wanita asal Bandung itu.
Fedi Nuril. Aktor Fedi Nuril belakangan menjadi perhatian publik usai berbicara soal pilihan politiknya. Fedi menyebutkan bahwa dirinya tak akan memilih Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Menurut Fedi, dia konsisten tak akan memilih paslon yang terlibat masalah HAM. Akibat pernyataannya, berbagai sorotan menuju ke Fedi Nuril, termasuk keluarganya. Fedi Nuril sendiri menikahi Kalista Fani Widya Sasti, seorang perempuan di luar dunia hiburan. Fedi menikahi Fani kala dirinya di puncak karir di tengah film Ayat-Ayat Cinta. Fedi Nuril dan Fani berhasil sendiri menikah pada 17 Januari 2016 tanpa berpacaran. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel Kaomi, berita artis terbaru. Delon. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Delon, resmi menikahi seorang janda kaya raya asal Semarang, Jawa Tengah bernama Aida Nobile Chandra. Delon rupanya merasa deg-degan jelang menikahi kekasihnya ini. Apalagi ini adalah pernikahan kedua untuk mereka masing-masing. Saat pasangan memutuskan menikah, tentu bukan hanya dua insan yang bersatu, tapi juga kedua belah keluarga. Nah, dengan adanya perbedaan status sosial ataupun budaya, bisa saja bukan perkara mudah untuk sebagian pasangan. Ajun Perwira. Lima tahun menjalani bahtera rumah tangga, pernikahan Jennifer Jill alias Mami Ipal dan Ajun Perwira memang diketahui jauh dari gosip miring, padahal keduanya sempat menghebohkan di awal pernikahan mereka. Tidak lain dan tidak bukan mengenai perbedaan usia mereka yang terpaut begitu jauh serta status mereka. Perempuan yang akrab disapa Mami Ipal ini rupanya 17 tahun lebih tua dari Ajun Perwira. Jennifer Jill juga sempat menikah dengan Max Arman sebelum akhirnya pembalap tersebut meninggal dunia. Tentunya, ini semakin menambah perbedaan di antara mereka, sebab Ajun diketahui belum pernah menikah.